Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Power Wash Simulator. Ya, di episode kemarin kita sudah menyelesaikan pembersihan halaman belakang rumah. Dan sekarang kita mempunyai tugas baru, yaitu ini dia. Ada membersihkan bungalow rumah orang ya. Ini dikasih $550. Ada ngebersihin playground atau taman bermain. Kita mendapatkan 600. Dan ada ngebersihin motor di sini dapat $75. So, di sini gua mau dapetin bintang 15 dulu ya. Jadi di sini kita bakal ngebersihin motor terlebih dahulu. Oke, di sini motornya agak kotor ya, kotor banget ini. Kayak kecemplung got dah. Ya kayak kecemplung got enggak sih ini orang? Ini orang nih motor. Sumpah. Oke, kita langsung aja bakal selesaikan. Ini sih metal semua ya, kebanyakan. Coba ini gua mau bersihin pakai ini kali ya. Kita pakai ini enggak sih? Pakai sabun, guys. Nah, di sini gua udah pakai sabun. Jadi gua rasa ngebersihinnya bakal lebih cepet kali ya kalau pakai sabun. Tapi harus hemat-hemat juga. Nah, semprotnya dua kali aja gitu kan. Set 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 biar sabunnya nggak cepet habis, guys. Nah, kayak gini. Ini mah berarti motor mah cepet banget ya nanti ya. Wow, bersih kan? Langsung banyak yang bersih tuh. Bagian sini oke. Jangan dibikin auto, nanti cepet habis. Nah, bagian mana? Oh, masih. Ini bagian ini yang warna orange plastik kah? Oh, plastik, guys. Jadi susah dibersihin ya. Kalau plastik mah kita pakai air aja nggak sih? Oke, di sini sabun gue udah habis yang buat buat ini ya, buat besi. Jadi gue sekarang ganti buat plastik kali ya. Plastik ini banyak yang plastik kayak gini. Loh, kok habis? Emang habis yang plastik? Nah, udah keganti. Oke, kita lanjutin bersih-bersihnya. Oke, ini kayaknya tinggal bagian-bagian yang kecil-kecil gitu loh, yang apa sih yang susah dijangkau sama sabun biasa. Jadi gua rasa kita bakal pakai yang ini yang bisa muter-muter. Coba kita langsung semprot aja. Wow, auto bersih nih mah, guys. Bagaimana tuh yang kotor? Nah, bannya juga nih. Wah, muter-muter cuy. Jadi kayak airnya itu bertekanan tinggi dan bisa membersihkan kotoran, dan nozzle-nya itu muter-muter, jadi bisa masuk ke sela-sela motor seperti ini, guys. Tuh, jadi auto bersih, coy. Wow, spakbornya nih, spakbor. Spakbornya kepanjangan. Spakbornya kepanjangan. Kayaknya ini-nya kepanjangan deh. Bentar, kita pakai yang ini aja deh. Oke.
Oke, ini tinggal beberapa bagian yang sulit dijangkau oleh air yang meluas gitu. Jadi kita emang harus pakai yang kayak ginian ya. Di mana itu ada di mana ya? Oh, di sini, Kak. Oh, kok nggak kena? Oke lah, itu bisa nggak? Kena nggak? Bagian mana itu? Terus man front rear fender tuh rear fender di mana ya rear fender rear rear di atas kah kayaknya di bagian mesin-mesinnya ini loh engine-nya aja belum bersih juga oh ini iya kah coba jangan pakai yang muter-muter deh mungkin terlalu bisa tuh kena. Terus bagian rear fender. Rear fender di mana, guys? Rear fender di mana? Oh, ini rear fender. Oh, spakbor ini namanya. Bahasa Indonesianya. Oke, bintang 5 dan duit kita ada 570. Coba kita lihat. Oh, ini. Kok agak burik banget gini ya? Nah, ini sebelum before after ya. Dan gunakan speed su kita pakai ini ya nih pakai sabun ya terus kita continue. Nah sisa dua ini tapi gue itu pengen beli senjata ya bukan senjata sih power washer. Nah ini kan ada kayak startnya gue pengen beli tuh yang ini nih yang $900 dan udah bisa kita beli. Nah ini butuh 40 bintang dan belum bisa beli. Ini sih lebih bagus, surface-nya bagus, ini semuanya kayak tinggi lah, lebih bagus daripada yang pertama. Kalau ini ya gue nggak tahu $5.000 harganya, cuman butuh bintang 90. Oke mungkin sebelum kita beli yang baru, gua rasa kita bakal nyelesain beberapa misi terlebih dahulu. Mungkin bukan nyelesain ya, kan kita nyicil-nyicil aja dulu. Nyicil-nyicil lama-lama menjadi bukit. Ya, yeah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit karena motor ternyata cepet banget ya, tapi bayarannya lumayan ya, dapat $75. Cuman agak sedikit sih. Kalau dibandingin fun-fun kita dapat banyak kan. Wah, ini rumah kotor sekali. Kayaknya ini bagian ternyata rumahnya yang kotor ya. Apakah dalamnya juga harus kita bersihkan? I'm so glad you here. Iya. Terima kasih. Oke, ini bagian-bagian atapnya juga kotor ya, guys ya. Bagian atapnya juga kotor. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kita bakal bersihin sebagian aja dulu ya. Mungkin kalau emang waktunya nggak cukup, gue bakal potong videonya ya. We'll be right back.
Okay. Karena menurut gua ya seperti yang tadi gua bilang, gua cuman mau nyicil-nyicil aja dulu buat nanti di next part. So ya, videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.